kerjaan. Mang, lagi panen lauk? Iya. Boleh saya bantu, Mang? Boleh. Bantu, Om. Kayaknya kecocokan nih. Cocok. Teman-teman, nih empang atau kolam lagi mau panen nih. Aku mau bantu-bantu. Siapa tahu dapat ikan bisa jadi sarapan. Ini misalnya dari empang ini. Jadi kita bantu, siapa tahu dapat jatah. Ah betul. Nah, itu targetan kita itu. Lanjut ya. Ambil sob kamera we. Naon sob? Kunaon mang? Hah? Menet masuk apa? Buntu. Ternyata lubangnya buntu. Aku bantu dulu ya. Aduh. Sebelah mana lubangnya? Sebelah. Hah? Sedotnya kencang. Mana sih? Ini nih. Oh, ini. Iya. Kamu wow, apa ini? Handuk apa karung? Karung. Ya. Tadi ya. Akhirnya perjuangan. Perjuangan menuju rumah. Mengatasi kebuntuan. Saluran teratasi. Biar cepat habis airnya. Cepet panen, cepet makan dong, cepet makan. Tahu aja deh tujuannya deh. Oke teman-teman, teman-teman, di sini katanya kalau cari belut nggak dipancing, tapi pakai tangan dewa atau dikodok. Kita lihat yuk. Satu lubangnya, lihat. Nah ini nih. Ini penasaran gimana sih belutnya? Ini cara nangkap belut itu kalau di tempat saya pakai tangan dewa, tangan kosong dan ini. Buntu. Maksudnya nembus. Belut. Bu gambar saya juga. Ibu kan dong. Ibu ini juga. Ini tembusnya kemana nih biasanya? Pinggirin om. Saya harus banyak, belajar banyak nih lubang-lubang yang ada belutnya nih. Teknik tangan dewa memang susah. Lubang kemana dek yang ada dek? Ternyata gampang-gampang, susah-susah, gampang juga. Oke, kita cari lagi. Injak om, injak. Ini juga kerasa. Nah, ini teman-teman. Nah, sebelah mana? Injak om. Injak om licin. Ini mah kecil. Nih. Lihat teman-teman. Yang kecil juga lumayan lah. Lihat. Cepat gak? Nih teman-teman, tangan dewa Didi Inun, belut aja di lumpur, ditangkap, dipegang. Emang benar-benar saya harus belajar banyak nih sama Didi Inun untuk teknik tangan dewanya. Ini baru permulaan kecil. Wih, noh, dapat lagi nih. Ini lagi om, banyak om. Satu. Ini, satu. Kedaratin om. Ini om, kedaratin om.
Dapat dua, lumayan. Sekali lagi om. Ini ada nih om. Tak. Ini di masih. Ini teman masih masih. Hah? Wih, oh lumayan om. Lihat, om Hero tau aja tuh kalau ikan yang enak. Mas om, mati om, punya orang. Katanya apaan? Ada tekniknya kalau gurame. Kalau gurame tuh harus ditutup matanya. Dibalik. Nah, gitu. Terus. Bisa ikan dulu ya. Seperti ini teman-teman, ini teknik makan ikan. Jadi nangkap gurame itu harus dibalik dulu badannya, lalu si matanya itu harus ditutup seperti ini teman-teman, biar nggak stres. Ikan nilam itu om, boleh yang kuning, kuning. Kunci mana aja? Nah, om. Ini jatah kita berdua. Jatah kita ini. Lebar om. Lebar. Nah, teman-teman. Satriata. Oke. Mantap. Ini jatah kita. Mana satuin sama yang belut? Belutnya mana? Awas loncat. Mana tuh dimakan mentah-mentah ya? Ya teman-teman, Om Hero mau coba makan udang mentah-mentah. Gimana om rasanya om? Manis. Nah om, jadi untuk panen di tempat saya itu harus buru-buru om. Jadi jangan dilamain. Begitu panen langsung jual. Bukan yang aneh om. Apaan tuh? Ui. Teman-teman, emang beda tangan dewa sama kita orang awam. Ini senior saya teman-teman. Ini Om Hero Gundul. Walaupun saya dikatakan senior, tapi untuk tangan dewa saya harus banyak belajar nih sama Dede Inun. Mantap. Oke. Berarti teknik tangan dewa itu kita pegangnya jepit langsung ya? Jadi ada insting rasa om gitu. Oh. Jadi yang mainnya bukan tangan, tapi ini nih. Oh, gitu. Insting sama rasa. Jadi kalau main tangan langsung pasti lepas. Lepas. Nih. Mantap sekali. Om, si om ada patin bulannya juga om. Kena kepala om. Gironya. Rendang. Mantap. Ada yang biru tadi. Kenapa tadi? Kita lewat. Mantap. Teman-teman, jadi ikan gurame ya kebanyakan semua. Jangan kepala lagi jangan. Itu kandawa itu kandawa. Ini kandawa bagus ya. Namanya kok. Wah. Bagus. Bagus ya. Kandawa nih teman-teman. Kantra. Bagus ya mukanya ya. Susut nanas. Susupin om situ. Tapi matanya gini ya Tile. Banyak kita jamur. Jamur. Jadi kianya. Di empang menjadi warna merahnya tuh jadi marun. Kalau di akuarium warna merahnya tuh nyala om. Oh ya, mau di akuarium lagi, keren. Udah tua ini mah ya. Harusnya jenongnya sih segini nih. Cuma ini udah lewat jadi kayak monster. Di, anu, dijenongin lagi masih bisa itu. Saya disuntik ya, silikon. Wah, emang lo kira? Aduh, tante-tante yang pakai silikon. Ikan
lohan silikon. Lihat teman-teman. Tuh lihat. Oh, anjir gede banget nih, Om. Nih, bulus teman-teman. Oh, ini kepalanya nih, hati-hati nih. Bunda. Kayak pari. Untung enggak keinjek. Ini kayak pari nih tuh. Nih, teman-teman. Mas Om. Jadi ada tekniknya juga, Om. Kalau untuk menangkap bulus. Megangnya harus di ini nih, di bawah ini nih. 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 Oh, itu. Megangnya kayak gini, jadi aman. Mantap. Lumayan, Om. Karena di sini kan overpopulasi. Jadi kadang petani di sini juga ini suka dibuangin. Oh gitu. Justru dia makan ikan-ikan gini. Betul, makan. Oke, berarti kita ini amanin. Kita selamatkan. Teman-teman. Rezeki. Kita selamatin ke perut saya, teman-teman. Aman. Nih, bulus di sini sudah overpopulasi dan betul. Dia memang benar-benar jadi hama petani ikan di sini ya. Jadi ini kita dapat bulus bantu-bantu di sini. Buat kita rezeki, buat petani ikan pun rezeki. Rezeki. Karena udah nyelamatin. Nyelamatin ikan-ikan mereka. Betul. Jadi berkurangnya populasi dari bulus di kolam-kolam masyarakat. Ya, Om, kita amanin, Om. Oke. Lanjut. Lanjut. Dek, saya lanjut cari ikan dulu ya. Lanjut. Ini sisa, boleh ya? Boleh, jatah buat Om Dede aja. Ini jatah kita. Makasih banyak. Oke, teman-teman. Makasih, Kang. Ya. Ini saya dikasih jatah. Om, buka. Dek. Wih, gede banget. Kita bantu. Gabus. Mantap. Ini saya akan dapat nila besar. Dapat. Ambil. Gabus gede. Saya juga dapat lagi. Dapus sedang. Jadi kok airnya udah anu? Enak. Udah surut gini enak ya? Nih, tanila. Alhamdulillah ya, Om. Jadi ya. Untuk ngebolang untuk hari ini, kali ini ya, Om. Main sama Dede Inan. Nih. Dapat ikan lumayan banyak. Mantap. Ada ikan gabus, ada ikan nila. Ada ikan sepat juga, ikan mas, ikan apa namanya ini yang kecil? Ikan nilem. Nilem. Pokoknya ini keren banget, teman-teman. Saya ini kan tadi dapat apa? Bulus. Dapat bulus gede. Labi-labi gede banget, teman-teman. Labi-labi. Wah, ini keren banget nih. Kita sarapan apa dulu nih? Ini ikan bakar, bulut bakar atau labi-labi? Labi-labi dulu kayaknya. Labi-labi dulu aja. Soalnya labi-labi ketika dimakan itu suka hangat ke badan. Oke, jadi bisa. Untuk nan supaya kita enggak masuk angin ya. Betul. Oke. Masak dulu. Lanjut. Jangan lupa ya. Terus, kesempatan petuanku, komen, share, subscribe buat yang belum. Oke, see you.